hanya berbunyi. Dah guna ayat copywriting macam yang dipelajari dalam kelas sebelum ni. Seterusnya, apa lagi perkara lain yang perlu dititik beratkan waktu mengiklankan servis kita? Okey, sekiranya anda menggunakan social media seperti Facebook, seperti Instagram, okey, copywriting ni anda kena tekankan adalah lebih kepada sharing ataupun maklumat ataupun info. Zaman sekarang ni, mereka yang menjual informasi yang lebih tepat, details, akan lebih menarik minat pelanggan. Kenapa? Sebab mereka dalam dunia online, mereka tak boleh nak rasa barang, nak pegang, nak cuba, nak pegang barang tersebut. So mereka bergantung kepada details-details yang terdapat dalam tersebut. Tapi sekiranya social media, copywriting yang anda gunakan adalah copywriting yang menerangkan apa yang pelanggan dapat sekiranya menggunakan produk atau servis yang anda sediakan. What we call is a benefit. Okay, benefit kepada produk ataupun servis yang anda sediakan. So, jangan terlampau pergi kepada daripada bahan apa yang digunakan ataupun ingredient dia apa ataupun botol dia yang senang kereta, benda-benda macam tu. Apa yang membuatkan, apa masalah yang anda atasi? Okey, cerita pasal masalah yang anda atasi sahaja dalam copywriting anda. So, antara lain adalah yang biasa saya tekankan adalah social media bukan tempat menjual. Okey, so bukan tempat menjual di mana sekiranya tiada sambutan itu normal. Sekiranya ada jualan, itu bonus. Okay, so bila anda buat copywriting, ingatlah bahawa ini untuk memberikan satu penjenamaan kepada produk atau services anda. So cerita jangan terlampau beli sekarang ataupun grab now apa semua tu. Itu guna dia waktu guna Facebook advertisement. Kalau buat copywriting biasa, relax je, share information. Okay, so share your knowledge about the product, share the knowledge about articles, about services yang anda sediakan. Give information yang lebih kepada pelanggan anda supaya pelanggan anda suka dengan anda, maka dia akan suka dengan produk dan servis anda. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian.